Penyakit jantung koroner bisa diderita oleh siapa saja. Gaya hidup yang kurang sehat, ditambah dengan faktor-faktor internal lainnya, dapat memicu seseorang terkena penyakit jantung koroner. Lalu, bagaimana solusi pengobatan penyakit jantung koroner yang tepat? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwasanya penyakit kardiovaskular ini sebenarnya bisa dicegah dan bisa diobati. Ya. Maka oleh karena itu pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Maka untuk pasien-pasien ini perlu sekali pilihan pengobatannya adalah pertama mengurangi faktor-faktor risiko tadi. Misalnya orang itu kegemukan, dikurangi. Orangnya suka stres, marah, jangan terlalu marah karena stres marah tidak baik untuk jantung. Misalnya dia hipertensi, kita obati hipertensi. Dia kegemukan, dikurangi berat badannya. Ya, kalau dia peminum alkohol, dikurangi alkoholnya. Dia diabetes, jangan diobati. Itu pilihan tadi adalah mengurangi faktor risiko. Nah, pilihan lain untuk perawat ini tentu dengan obat-obatan. Maka seorang yang mendapat penyakit jantung koroner itu harus makan obat teratur. Misalnya kalau dia ada hipertensi, dia harus makan obat antihipertensi. Untuk diabetesnya juga harus ada makan obat diabetes. Untuk kolesterol tinggi juga harus dikonsumsi obat-obat. Nanti dokter akan memberikan obat-obat yang sesuai untuk mengurangi faktor risiko tadi. Nah, seandainya seseorang mendapat serangan jantung, ya, masuk ke rumah sakit di Siloam misalnya, di Medan ini, dia mendapat serangan jantung, maka dokter akan mempertimbangkan apakah pasien ini perlu dilakukan segera tindakan selain obat, dilakukan tindakan intervensi. Maksudnya, pada pasien-pasien yang mendapat serangan jantung yang amat membahayakan dan dapat menyebabkan kematian, perlu tindakan cepat untuk dilakukan intervensi dengan angioplasti, yaitu kita melakukan kateteris jantung, bisa dari paha, bisa dari radial, dan pembuluh darah ini akan dilewati oleh kateter tadi, sehingga pembuluh yang sempit tadi itu akan dilonggarkan, dan tentu ini akan mengakibatkan aliran darah akan bagus kembali, sehingga nyerinya akan berkurang, jantung mendapat suplai makanan yang bagus, sehingga dia bisa tertolong. Saya pikir ini tindakan ini sekarang sudah begitu maju, ya, tindakan invasif ini, sehingga banyak sekali pasien-pasien yang tertolong dan tidak perlu dilakukan tindakan operasi bypass. Itu benar sekali. Jadi faktor-faktor risiko jantung itu kan ada banyak, ya. Ada yang bisa diroba, ada yang tidak bisa diroba. Dan faktor-faktor risiko ini antara lain smoking tadi, merokok tadi. Sehingga asap rokok tadi ini merupakan satu zat yang bisa mengganggu darah, aliran darah, karena terjadi kekentalan daripada darah. Sehingga terjadi membantu penggumpalan darah, maka akan menyebabkan terjadi penyempitan daripada pembuluh darah. Oleh karena itu, maka kita amat menganjurkan pasien-pasien yang mendapat serangan jantung agar berhenti merokok. Ubahlah gaya hidup Anda mulai dari sekarang agar terhindar dari penyakit jantung koroner. Lakukan terapi yang tepat jika Anda terdeteksi menderita penyakit ini agar masalah jantung koroner Anda dapat segera ditangani.